Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Mbak No. Nah teman-teman, Mbak No wis tangi dari tadi jam 4 ya teman-teman, jam 4 kurang malahan. Jadi Mbak No wis mulai ngiris pupuk dari tadi. Pengen karena wis ngilir, tadinya udah ngilir jam 4 kok ya wis kayak tangi wae. Terus ngiris kerupuk teman-teman karena rencana Mbak No pagi ini mau ngadoni lagi. Nah dan terus ini tak cicil biar nanti kalau pagi mulai ada matahari ki wis anu enek sing dijerengi ngono teman-teman ya. Nanti kalau Mbok De kalau kakung kesini ngono kan iki wis enek irisan banyak, terus Mbak Nung nek wis ngiris untuk oke mau lanjut nggae kerupuk ya. Nah nanti kalau masih sisa kan dilanjutin Bapak Alwi. Saiki Bapak Alwi sik turu. Nah terus iku Mbak Nung arepe lanjut nanti yo masak, yo masak buat makan ya, terus gawe kerupuk gitu teman-teman. Rencana dalam pikiran Mbak Nung ya, tapi nggak tahu nanti. Yang penting iki saiki ngiris kerupuk dulu. Nah ini pas adzan subuh teman-teman ya, iki Mbak Nung wis mau lek tangi. Nah, ini udah mulai proses ngiris teman-teman. Nah ini ya. Nah terus ini kerupuk ini semalam kemarin sore lek goreng, seharusnya mambengi iki arta irisi ngono Mbak Nung, arta wadai Mbak Nung nggak kober. Istirahat lah, wis kesel. Oke, jadi ini Mbak Nung mau lanjut ngiris meneh, terus isi adzan subuh teman-teman. Coba nanti kita lanjut setelah bersubuh. Kalian harus mulai padang, Mbak Nung harus mulai masak. Terus kacik-kacik buat buat apa? Kerupuk. Nah ini teman-teman ya. Oke. Ini Mbak Nung pas nemu terigu sih model kayak ini, kicen bawa wakil ya. Tuh, ada bintik-bintik yang ini iki enggak tahu bintik apa ya. Iki ning terigu, teman-teman. Soalnya Mbak Nung wis ndelok. Kemarin kan penasaran dulu pernah juga seperti itu. Belum tak cari tahu sebabnya apa. Adzan, teman-teman ya. Belum tak cari tahu sebabnya apa kok bisa seperti ini. Nah, terus kemarin tak cari tahu ternyata ning terigu, teman-teman. Dan terigune ya anyar, Mbak Nung juga saksakan gitu. Jadi sekarang setiap mau tak bikin tak ini ada orang paling pas ngumpul ngono ya. Kalau ini enggak ada ini sebagian ngono enek teman-teman ya. Arek ngendi? Tan. Siap petang lho, tapi ndelok ke jalan lho ya. Ya, ndelok. Mari lihat. Dadah. Salam siap petang guys. Beda-bedaan. Peteng lho le, lawan pinggiran lho le. Wedi balik ne. Masih peteng terah nok. Bedamu murup le kadoan le. Awas. Siap peteng. Tapi lo mah kecile coklat. Nggih. Pedal to. Iya, ngene Bapak. Kok diline padang lho, Le. Dilit meneh padang iki. Ki Mama iki arepe tandang nang dapur wedi sik. Tak nganu dhisik. Ngiris entek entuk rong loyang. Ya kalau nanti kita pas lanjut. Kerupuk iki rada warnane rada gelap. Warna nih orang beringin ya. Ini kok khusus tadi gorengan yang kere teman-teman ya. Soalnya warnanya ini kok rada gelap ngono. Tapi soalnya Bian juga pernah ya seperti ini. Kasusnya sama. Tapi gak sering. Terus tak goreng aja ini nanti teman-teman. Pak Tani orang lampu nih. Ini kok dilihnya padang ya. Ngantuk tadi ya. Si ngantuk ya bubu no. Padang. Dilit nilai padang ini cowopet lho nih kok padang nih lho wis pet padang dilit nih padang ya mau cuci muka di sini toh cuci muka di sini apa itu anu apa jenenge pakis tak lanjut di sini mamak dek ya sama nih kono aku dilit nih padang kayak pedahan adit celu ano adit nilai kan dek tangi kok. Gak apa-apa mbak. Bici amu. Alah, mbak Beni lo. Kok ya digoreng ini toh?
Roti benet pangan kono. Iki genge sarapan. Wong sing seneng ngene iki lho gorengane. Sayur kulit bengok ya. Heeh, kar masak isian yo. Nganu kurung tak anu mboke karo mbok dingap. Trene teman-teman kayak iki Mbak Nung isik. Goreng tempe nggih nganu. Aku goreng anu. Sing sur masak yo anu opo. Lek rene iki ora usah masak. Rene anu. Batinku mbok enek yo pas kira rene dintapan. Yo pas sik ngiris kae. Nggih iki anu, nggih iki layak. Ki mambengi arepe. Nggih. Rono mampir lah sido. Wah, besok bendene kok. Iki oleh tunjukan kon gini. Mambengi berkat. Boe wis rene mruput. Terima kasih Boe, tapi rumah tengan. Aku tangi ke jam 4:30, Deng. Ires, gek kan Bapak Awi. Aku tantang anu Bapak tak kon terus nih. Karo areng adoni sisan iki. Panas. Ketake panas iki mumpung panas ya enak terus iki cepet. Bapak mau tak telepon koren nih kok aku ngono. Lah ku sayure ya jek kuwi sen iki. Kapan mbok sen sen kapan? Tak anu nyayur dhewe sore. Oh ku sayur. Iya. Sak mangkok ngono lek iwak iwak ngene. Goreng tempe arepe ngoseng kacang iki. Jek bapak tak sayur kacang. Ayo apa? Asem, lagi ini jam 7:30 loh, Bu. Lancar sekolah sih, agak bobok. Kayak Alwin di jam 7 itu kayak aduh. Masuknya kan jam 8 nih, Alwin. Oh, gak bisa isi ya, aku ngomong. Misalnya malah urung masak. Ini aku ini dia sampai aku dipakai anak. Anu asum asure kok yang ini Elsa. Kisik urung matang kayak kakung wis teko teman-teman. Tuh kakung udah sampai sini kayak iki sing goreng tempe. Anak sing goreng mboten nganter sing ngepene dituwi nyebrang. Kek apa sayurmu bening urung mateng lho, Kang? Megae. Lah wong ya wis gedhe kok. Oleh nggih seneng dikeki 100 boe. Boe dikeki, meneri cah meneh kok. Berarti pucang beneh. Nggih. Heeh. Ya ora pucang beneh paling nyung seneng dhewe. Yo nggo seneng dhewe terusna tapi boe dikeki. Wis bene sik belajar megae. Oke kan banyak teman-teman juga yang pada tanya ya, Mas Dwi kok enggak pernah kesini? Ya iki jawabane teman-teman. Mas Dwi iki wis apa? Golek rezeki dhewe lah, kerja-kerja dhewe wis bene tak. Tak apa benih benih belajar anu pasar kemis pendak kemis wong yo wis nyebrang e bilang karo Kang Sayet barang jarine oke iki Mbak Nung sing masak terus yang kae kan wis oke irisane tadi karek do jarengi Mbak Nung masak dulu teman-teman ya. Goreng tempe urung rampung teh gorenge wis ngojo akeh ben kena dingi kemil barang. Tak ngedok wedang nggo gawe wedang. Aduh. Keblok guys, guys. Ini tak saleh nilai nanti kalau gua mlaku-mlaku mupengnya nanti si nonton tambah mumet nggo. Karena Mbak Nung kalau megah itu ra iso santai teman-teman. Srek 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 srek. Jadi ini nyekel kamera iso mobet mabit ngene iki ya. Kumbangan toh? Wis ditelih ni wae. Ku kamerane men ra mobet mabit Mbak Nung masak. Iki mesti ora apa kok kapar iki. Rolek mandi, Dek. Mangke masih sekolah lho. Kok mau sekolah gimana? Tak bikinin sarapan. Sini tak bisikin. Apa? Sini ya. Mau enggak ini? Sama telur. Apa? Apa? Belum. Ya iya, sekarang kamu mandi terus tak bikinin. Mandi. Yang mandi dise. Lah, teman-teman, sentra setruk lho. Kae lho, Dek. Nih. Tak mangke. Jangan. Tekoni gugan
Ali kamu mandi apa ora kamu? Belum. Mandi deh. Tak pikirin mami iki lho. Ya. Tak nak kok sekolah kae lho. Ya tani buku kau dong. Aklem. Mek iki kopi kan tangi ngono. Iki jarene kupuk ngono. Lah. Mambengi diparani ora gelem ne. Sampai kok. Ya itu ambil aku ngirih nek tak telpon. Oke, teman-teman, wis rampung goreng kayak gimana sih sak gorengan gozong rengkong. Oke, iki penting cemilan. Yo cemilan iki Mbak Nong tadi goreng kerupuk puli, teman-teman ya. Nyoba kerupuk puli Mbak Nong ya suwun nang kerupuk puli. Kemarin ada juga belanja kerupuk puli pesenan. Nah, iki. Khas kerupuk puli itu makanan jadul juga, teman-teman ya. Kerupuk jadul. Kerupuk dari nasi. Enak. Ini nasi jagungnya. Hari arep masak sayur asam, teman-teman. Ini wis tak kayak wedang tangkar yang ngetok nih. Dan biar pengurus siawi sekolah juga, teman-teman. Rene masak di bunda di sek. Tak lupa si bocah di sek. Asal-asal ke Bengkulu. Oke, ini Mbak Nong harapnya lanjut ngurus si anak sekolah dulu, nanti kita lanjut lagi masaknya. Kakung, Gung. Delang tong kok ada es kutunah lho kok. Iya, sing pramuka wis ora sedeng. Iya, nek kuwi. Nek kuwi sik sedeng kuwi, sik longgar. Tak bredet iso. Kaya katoke bapake lho. Eh, iya. Iya, pedane pirang-pirang dina wetenge ora nemen ngene. Ya ngono. Lah ngopo ora nggo sepeda? Anu, Pak. Assalamualaikum. Mainan. Lanjut masak lagi, teman-teman. Oke, teman-teman, iki Mbak Nong wis matengan, terus ini mau lanjut gawe kerupuk, teman-teman ya. Nah, langsung cetik geni. Duh, langsung tak cetik geni, terus Mbak Nong mau mempersiapkan yang mau di bikin kerupuk ya. Bangi terigu, gawe bumbu. Nih, bisa tak blender bawangnya. Iya, bikin ngat apa? Saat main ini untuk satu kali adonan, teman-teman ya. Kita tak timbang. Mau bikin
apa biasa seperti biasa 30 kilo meskipun belum duduk saya kurang. Oke, kayak ini wis mateng. Wis apa-apa enak. Kacang oke kemarin. Oke, wong ini seneng masak e oke. Iki sayur asem. Wis ini sik Mbak mau lanjut ngadoni terigu dulu mau bikin kerupuk teman-teman nanti kita lanjut lagi. Mendung guys, gemis. Lanjut. Kopi jam piro iki? Pakai ini kopi lek anu kopi Abot lah. Ya, ndekku banyak anu gede iki.
anu song. Topong, rapena. Apa winter kali iki? Ucuk, winter kok ora kuat tuku. Pon piro winter iki piro iki? 11. Winter kok piro kali iki? Lah yuna guys, juta 500 lho. Aku menceritakan gen dan sebenarnya saya mentalas ya. Dari dari awi, dari Yunan ini lo dari nganu original di motor ini. Gen aku bolong aku sekarang. Kayak asal rung tahu ganti asal tuh. Ini pedale. Lah kayak rung tahu. Pedale kayak begini ya mas kau tahu. Rung tahu ganteng ya. Pedale itu terang lagi. Tapi ya anu kok nak kate selebar barang ya dia. Rung bingung kok tuh kok kene sapi ya. Zeko sing asli, ponik sing asli, nggih. Nah. Dulur sing. Karo jawab ampu, ngomong. Zeko yo bodho ae. Nek yo loro. Dene nabi ngene, wis kaki sing ora iku sak bali suwe. Bali nek kawan ya. Ya kae dulu tak iku ngono bodho ae. Bodho ae. Ben tuku. Nang ngono ijane panel lho. Klepor apa namanya? Ampu, dari Pak Badi apa enak? Enak. Kukui api lho jangan anu sampai jauh. Malah enteng. Ya, juga benar kok. Bukan tuh nganjes. Gise, ngadoni lanjut, ngadoni terigu. Ngadoni kerupuk meneh. Bukan. Ini kayak... Tenan rakeke kopi lho, Lek. Tak kakeke kopi gelem tenan, ora gelem. Wong nawan kok ngengkel. Lah gelem yo wis. Awakne mau ngengkel. Berarti ku ki lek ning kene iki engko gek terus ora gek wedang janah males. Oke, teman-teman, cuacanya panas lagi, alhamdulillah ya. Nah, iki dikebruk karena itiknya butuh digunakan. Saya iki tak tadi. Oh, lah isi oke nih lho. Isi oke rong-rong hitam. Tapi panas alhamdulillah. Mbok sarapan. Aku kulit bengok iki karo bronjong. Mbok iso nang nek karo sego jagung. Ngono arepe gurupe mangan sego jagung iki arepe giling. Nyuwun kene nek. Oke, teman-teman, iki Mbak Nong juga masih belum sarapan. Iki wis jam 11:30 padahal ya. Iki sak ateng kerupuk ini meh ngentas dilit neh, teman-teman. Nah, ini Mbak Nong ngadoninya sampai 3 kali ya. 3 bak. Tadinya biasanya itu 30 kilo itu 2 bak ya. Iki tapi masih sedikit sisanya tak suntak dadi siji ning kene terus Mbak Nung mau ngadoni lagi. Nah, ini arek goreng kerupuk puli, teman-teman ya. Kemarin tuh enek sing do tuku kerupuk puli. Iki Mbak Nung dhewe juga seneng kerupuk puli iki arek jajal goreng. Kayak mau jajal goreng saiki. Wis enak. Cuman kerupuk puli iki enggak iso mekar kayak kerupuk Mbak Nung sekilo dadine wake ngono enggak, teman-teman ya. Kalau kerupuk Mbak Nung kan nek sekilo ya dadine sak empuk. Nah, nek iki ya digoreng ya mekar tapi ora se mekar kerupuk Mbak Nong. Tapi kan kerupuk puli kan dhek kan dari nasi ya. Ya kita jajal goreng dhisik, teman-teman. Mbak Nong dhewe ya seneng kerupuk puli. Kita goreng dulu, ya wis panasnya. Oke, teman-teman, iki nek goreng kerupuk puli iki ngene iki dhek enggak iso dadi wakeh ya. Kita di dua macam sing tak goreng iki kerupuk beda kantel-kantel dhek. Nah, kalau yang ini tuh agak tipis. Terus ombo-ombo itu digoreng mekar, teman-teman ya. Kalau itu tadi jangan enak gue, tapi aku malah senang sih ngono gue. Iki mekar iki. Kayak irisannya rada tipis. Yo, kerupuk puli enggak bisa jadi wak ya. Ngomongnya sekilo ya. Jadi ini ora oke. Yo, kalau iki agak mekar, teman-teman. Iki Mbak Nung sing iki enak stok banyak. Kira kayak sing pesenane wong siji 3 kilo. Kita masih ada sisa piro iki engko jikuk meneh nek masih nek enek sing minat. Jadi selain kerupuk Mbak Nung juga kerupuk puli sing teman-teman kangen sama kerupuk jadul ya. Iki enek sing jual nang kene, teman-teman. Nah, jadi tak jikuk. Nah, iki kan rada mekar ya, Rek. Mbak Nung kalau makan kerupuk puli suwenenge sing rada gosong-gosong ngono kuwi. Oke, rada atos. Kotak-kotak ngono. Lah iki enggak atos banget ini. Lah sing atos kotak-kotak sing kemo sing gorengan ngesor kemo, teman-teman. Eh, tidak blong iki, teman-teman. Oke, mau goreng iki, tapi nek kerupuk puli iki apa ya ora gelem wakar kaya. Lah kerupukku jan sekilo dadi sak bombo. Ya iki sepeda kaya ngono wis.
pedot ini. Oke, teman-teman, di kerupuke banyak ya stoknya. Nek pirang kilo mambengi Mbak Nung gitu. Bisa mungkin 1 kilo. Jadi yang mau juga nanti Mbak Nung bisa carikan lagi ya, kerupuk puli. Jadi bukan hanya kerupuknya Mbak Nung aja, yang pengen kerupuk yang lain juga bisa teman-teman Mbak Nung carikan ya. Atas kerupuk puli ya ngono kuwi kok enak tapi. Oke, Mbak Nung lanjut ngadoni lagi. Oke, teman-teman, sudah selesai. Ini tinggal yang terakhir ya. Ini nanti ngentasnya jam 5, teman-teman ya. Oke, jadi hari ini biasanya gawe ini sak mini iki, teman-teman. Nah, ini hari ini bikinnya 45 kilo ya. Sudah selesai, sekarang udah asar ya. Oke, videonya cukup sampai di sini, teman-teman. Mungkin Mbak Nung juga mau istirahat dari jam 4 pagi sampai jam 4 ini ya sekarang ya. 4 pagi sampai jam 4 sore belum istirahat sama sekali. Belum leren gawean ya. Jadi ini udah tutup teman-teman ya. Ini tinggal nunggu nanti jam 5 kita entas. Mbak Nung mau mandi nanti, jadi kalau udah beresan kan bergarik ngentas aja. Budi cucinya besok aja lagi teman-teman ya. Terus nanti kalau udah dingin malam sama Bapak Awi ditata di kulkas teman-teman ya.